Pemirsa, sekarang ini saya berada di depan SPBU Bawen, Kabupaten Semarang. Ini dari sini saya akan menuju ke Kota Bawen. Kota Bawen ini adalah pertigaan. Bila lurus ke Salatiga, Boyolali dan Solo. Suasana di pertigaan ini arus lalu lintas sangat ramai. Sebelah kiri jalan ini pemirsa adalah terminal Babadan, terminal Bawen, Kabupaten Semarang. Yang berada di Jalan Palagan, Kota Ambarawa. Adalah Jalan Palagan. Dan di depan ada pertigaan pemirsa. Bila ke kiri itu ke jalan lewat Altori Ambarawa. Ini bila ke kiri ke Altori Ambarawa, saya akan lurus. Ini adalah suasana arus lalu lintas sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia bagian barat. Ini saya masih berada di Jalan Raya Palagan, Kota Ambarawa. Ya, saya akan lurus bila ke kiri ke Eleng Bening. Suasana pasar hewan sangat sepi. Sekarang ini saya sudah berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambarawa.
Sudirman. Sana kanan kiri pertokoan, sebagian besar banyak yang masih tutup di hari Lebaran pertama ini, pemirsa. Hari Senin tanggal 2 Mei 2022. Kiri jalan adalah SMA Islam Sudirman. Sebentar lagi saya sampai di Pasar Ambarawa. Trotoar lampu yang ada di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di kawasan Pasar Ambarawa. Sangat cantik dan nampak megah, pemirsa. Ini saya sudah berada di kawasan Pasar Ambarawa. Pertokoan yang ada di kanan kiri jalan, sebagian besar atau semuanya masih pada tutup di hari pertama Lebaran. Dan ini adalah bagian depan Pasar Ambarawa, Pasar Brojo Ambarawa, Kabupaten Semarang. Di sepanjang jalan ini, pemirsa, nampak pecahan-pecahan kertas mercon. Masih banyak berterbangan di pinggir jalan kertas mercon. Wah, sangat luar biasa ini, pemirsa, di malam menjelang Lebaran pertama. Masyarakat Ambarawa pada menyalakan mercon. Nah, ini nampak dari kertas-kertas, percikan kertas yang berada di sepanjang jalan ini. Ini pasar kuliner Ambarawa. Ya,
saya akan berhenti di depan Monumen Palagan ini, pemirsa. Ini adalah Monumen Palagan yang berada di tengah-tengah kota Ambarawa. Bila lurus ke sana, jalan menuju ke Magelang dan Yogyakarta. Demikian pemirsa, telah ditutup perjalanan saya ini. Terima kasih Anda sudah menonton.